Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah bagian bawah dan ini adalah bagian bawah. Kemudian ini adalah bagian atas dan ini adalah bagian atas. Ini adalah ukurannya 9 cm, 2 cm. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini bagian kiri dan kanan untuk tirai. Akan saya buka sedikit, seperti ini ya. Kemudian, ini juga saya akan membukanya. Dan lihatlah, ini adalah bagian bawah, kemudian ini adalah bagian atas, dan ini adalah bagian atas. Kemudian ukuran ini adalah 9 cm, saya akan memberi tanda. Kemudian 3 cm, 9 cm, 3 cm, 9 cm, 3 cm, 9 cm, 3 cm, 9 cm, dan 3 cm, 9 cm, 3 cm, 9 cm, 3 cm, kemudian 9 cm, 3 cm, dan 9 cm. Ini adalah sisanya, kira-kira 4 atau 5 cm. Kemudian bagian kanan sama, ukurannya ini adalah 9 cm, kemudian 3 cm, 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 ini adalah 9 cm, kemudian ini adalah 3 cm, ini adalah 9 cm, ini adalah 3 cm, ini adalah 9 cm, dan ini adalah 3 cm, dan ini adalah 9 cm, kemudian ini adalah sisanya, kira-kira 4 atau 5 cm. Kemudian saya akan menjelaskan bagian ini, ukurannya. Yaitu jaraknya adalah 9 cm. Kemudian ini adalah 3 cm. Kemudian ini adalah 9 cm. Kemudian ini adalah 3 cm. Kemudian ini adalah 9 cm. Kemudian ini adalah 3 cm. Kemudian ini adalah 9 cm. Kemudian ini adalah 3 cm. Kemudian ini adalah 9 cm. Kemudian ini adalah 3 cm. Ini adalah 9 cm. Kemudian ini adalah 3 cm. Kemudian ini adalah 9 cm. Kemudian ini adalah 3 cm. Dan ini adalah 9 cm untuk jaraknya. Kemudian ini adalah 3 cm dan 9 cm, ini adalah sisanya 4 atau 5 cm. Kemudian lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Beri tanda dengan menggunakan gunting yang tajam. Potong sedikit kira-kira 1 cm. Potong sedikit, potong sedikit, potong sedikit, potong sedikit, potong sedikit. Sebagai tanda, potong sedikit. Potong sedikit, seterusnya potong sedikit, potong sedikit, potong sedikit, potong sedikit, potong sedikit, dan potong sedikit. Oke, kemudian sama halnya dengan bagian kanan untuk bagian kiri. Saya akan memperjelas lagi. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Silakan untuk pelajari tutorial gorden ini, karena tutorial gorden ini adalah khusus untuk Anda yang ingin mau belajar. Oke, lihatlah. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan menjelaskannya. Oke, bagian ini akan saya jelaskan supaya Anda memahaminya. Oke, dari jarak-jaraknya. Oke, ini adalah sudah saya beritahu untuk tandanya tadi ya. Kemudian lihatlah. Bagian ini sama. Untuk bagian kiri, sama halnya dengan bagian kanan. Saya akan menjelaskannya. Ini adalah jaraknya. 9 cm. Kemudian 3 cm. 9 cm. 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 3 cm. 9 cm, 3 cm,
9 cm, 3 cm, 9 cm, dan ini kira-kira 4 atau 5 cm. Oke, ini dalam cm. In cm. Oke, cm. 9 cm. Oke, 3 cm. 9 cm. 3 cm. 9 cm. Begitulah seterusnya, yaitu 3 cm, 9 cm, 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 dan ini 4 atau 5 cm. Oke, dalam cm. Itu adalah bentuknya yang saya buat. Kemudian setelah itu berbentuk cm, bagian ini sudah saya buat ukurannya. Kemudian beri tanda, potong sedikit. Potong sedikit untuk tanda supaya lebih mudah menjahitnya nanti. Lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah bentuk dari tirai gelombang. Saya membuatnya dua gelombang gorden sekaligus. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Harapan saya untuk Anda, tolong bagikan video ini dan semoga Anda bisa membuatnya. Oke, lihatlah, bagian ini adalah 108 cm. Oke, dari sini ke sini, yaitu 108 cm. Kemudian lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Bagian ini adalah 23 cm. 23 cm. Oke, begitu juga dengan bagian kanan, sama halnya, yaitu ukurannya. Oke, di sini 23 cm. Oke, tanpa terkecuali untuk Anda semua. Silakan bagikan video ini. Please share this video. Kemudian saya akan menjahit bagian kiri dan kanan ini sesuai dengan tutorial yang saya berikan. Lihatlah, buka saja bagian ini. Pasang aksesoris dulu atau renda. Setelah itu lipat atau jahit dengan ukuran 9 cm yang Anda lihat. Ini adalah 9 cm lipat. Seperti itu, kemudian lipat lagi dengan jaraknya adalah 3 cm. Oke, lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Kiri dan kanan sama halnya seperti itu. Oke, terima kasih. Please share this video. Next video. Saving.